Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Merpati. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat nih teman-teman nih. Kita masih di Jambi nih. Event New Ayla Lapak 98 Jambi. Di sebelah saya sudah ada seseorang nih teman-teman nih yang sibuk banget pokoknya deh mempersiapkan, menyambut, pokoknya keren deh. Apa kabar kok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Boleh diperkenalkan kok sama teman-teman nih kok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Aling Chan. Kebetulan di 98 ini dipercayai sebagai ketua pelaksana untuk lomba New Ayla. Oke. Nah, kok ini kan di event New Ayla ya kok ya di Jambi. Ini yang keberapa sih? Selama di Jambi ini. Oke. Event New Ayla di Jambi ini sudah ke kalau nggak salah keempat kali. Keempat kali. Ya. Dengan dua lapak. Pertama lapak HNC, kedua kita adakan di lapak 98. 98 ya. Berarti ini yang kedua kali ya, kok ya? Ini enggak. Ini keempat ya? Keempat kali. Oke. Nah, ini di event ini gimana sih, kok? Maksudnya dari tanggapan Ko Aling sendiri ya tentang apa sih antusias gitu teman-teman yang tim-tim sahabat apa Merpati lah yang ada di Kota Jambi ini khususnya gitu. Oh iya. Alhamdulillah juga di event ini saya lihat lebih spesial daripada event-event yang sebelumnya. Okay. Karena di event-event ini tamu-tamu kita, apa sahabat-sahabat Merpati Jambi lebih banyak yang datang. Cuma dari Brebes ada Rohim Said, ada dari PMKN, perwakilan PMKN semua ada datang ke sini. Lebih khususnya di Sumatera, semua datang semua dari Pulau Sumatera, Pekanbaru, Padang, Batam, Lampung, Linggau, Bengkulu, termasuk Kota Jambi bisa hadir di sini di tempat ini event-event New Ayla Sumatera Bersatu Lapak 98 Jambi. Oke. Berarti memang antusiasnya tuh nggak hanya di Jambinya sendiri ya gitu. Berarti dari yang sekitaran Sumatera itu pada antusias ya. Antusias. Yang tadi seperti Ko Aling bilang ya kan ada Palembang, Bengkulu, Linggau, Padang, Lampung semua pada ngumpul sini. Nah, gimana tuh kok menyambut tamu-tamu jauh gitu kan, apalagi yang dari Pulau Jawa sendiri gitu, gimana tuh persiapan dari Ko Aling dan tim di Lapak Jambi 98 ini? Oke, iya, saya terima kasih juga buat tim-tim Jambi yang selalu support juga, walaupun saya diberi tugas untuk menggerakkan ini, tapi di belakang saya banyak tim-tim yang support. Terutama dari tim-tim yang ini yang mensupport, ada yang berbagi rumahnya, ada yang berbagi motornya untuk mempermudah dan untuk mempermudahlah untuk sahabat-sahabat untuk lomba atau latihan burungnya. Jadi saya alhamdulillah terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Merpati Jambi, ya. Jambi khususnya tim-tim ini yang telah support dan dukung acara New Ayla ini. Oke. Berarti teman-teman di Jambi ini benar-benar support banget ya untuk di event kali ini ya. Dari segi tenaga ya kan, semua dari motor tadi bilang, kontrakan gitu. Berarti memang sudah kompak lah ya, kompaknya. Asik nih teman-teman ya. Jambi ini keren ya penyambutannya nih. Paling nih. Paling. Nah, ini kan di event kali ini kan Jambi kan mengadakan event New Ayla ya gitu ya di Lapak 98 ini. Nah, untuk next ke depan atau gimana atau di event selanjutnya itu ada gak kira-kira Jambi membuat event sebesar ini lagi? Ya, kita kan sudah tergabung dalam Sumatera Bersatu. Artinya jadwal kita ini setelah Jambi itu Palembang. Oke. Okay. Setelah Palembang itu Lampung. Lampung. Oke. Okay. Nah, setelah Lampung itu kita akan ke Linggau lagi. Oke. Okay. Linggau. Setelah Linggau kita akan bikin anniversary-nya Sumatera Bersatu. Ya kebetulan kita sekarang ini sudah sama PMKN sudah saudara. Oke. Okay. Jadi kita akan nanti kolaborasi antara PMKN dan Sumatera Bersatu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau untuk Jambi ditanyakan untuk lomba seperti ini, kita Jambi pastikan adakan lomba. Okay. Karena saya mau di Jambi ini semua pecinta Merpatinya lebih dan lebih lagi. Jadi kalau pesertanya kemarin seperti itu untuk Jambi, Jambi bisa lebih lagi pesertanya gitu. Oke. Okay. Nah, Berarti memang nih Jambi nih semangat lah ya untuk mengadakan event-event besar lah ya. Karena memang kalau dibilang ya Eko ya paling ya, jadi Jambi ini memang lagi berkembang lah ya. Untuk dari segi timnya, lombanya, semuanya lagi berkembang semua gitu. Tapi kalau masuk di PMKN itu gimana tuh? Maksudnya istilahnya kan Sumatera Bersatu udah ada nih kan gitu. Terus bergabung dengan PMKN itu. Nah, langkah sananya gimana tuh? Kita bergabung dengan PMKN ini
ajang silaturahmi, ajang silaturahmi, ajang persaudaraan. Jadi kita tidak merasa oh kita bisa, UPMKM bisa. Jadi kita memang berbaginya seperti itu. Jadi PMKN ada jadwal, kita Sumatera ada jadwal, biar jangan bentrok. Jadi biar kerjasamanya enak, anak-anak PMKN bisa ke sini dan anak-anak Sumatera Bersatu bisa ke sana. Dan nanti kalau nggak salah itu kita lagi ada kesepakatan nanti bikin satu lomba yang wah antara PMKN dan Sumatera Bersatu digabung di satu tempat. Nah, itu kita akan tentukan di mana. Ada di Sumatera, ada juga di Jabodetabek. Jadi mengikat semua. Jadi persaudaraan itu memang ikat. Oke, berarti memang Sumatera Bersatu ini sudah bergabung dengan PMKN lah ya, kasarnya untuk kedepannya nanti ya. Nah, ini kan di luar PMKN tadi yang calling bilang kan ada jadwalnya tersendiri gitu ya kan. Nah, berarti kalau misalkan sudah terjadwal itu berarti nanti bisa diatur lagi dengan PMKN biar agak tidak bentrok ya calling ya. Iya. Ya, gitu ya, seperti itu. Jadi makanya nanti kebetulan PM kemarin kemarin kita diundang untuk rapat untuk membicarakan seperti itu. Akhirnya ya kita ketemulah sama penasehat dan pengurus-pengurus PMKN. Kita dibawa arahan PMKN masih. Makanya kita Sumatera Bersatu ini tidak berbesar kepala gitu. Jadi tetap oh yang mana lebih ini, yang mana lebih benar apa di mana kita tetap mengikuti. Jadi kita tidak merasa kita besar, kita harus di atas. Tidak. Jadi PMK Sumatera Bersatu ini walaupun kami provinsinya besar, kami tetap berjiwa besar lah ya, demi kekompakan lah ya, demi merpati nih, Merpati Kolong Indonesia nih teman-teman. Nah, kok Aling ini kan paling sibuk gitu ya, paling sibuk selama event di Jambi sini kan gitu. Kok Aling ya, ini gimana sih tanggapan teman-teman gitu kan ya, kalau misalkan kok Aling ini sebagai apa maksudnya ya, menyambut tamu-tamu dari jauh gitu kan, dan terlebih ya kok Aling sendiri kan sebenarnya basicnya pernah main burung tapi udah enggak gitu, boleh diceritain kok. Kita terutama untuk tamu-tamu itu memang kita bikin spesial. Asik, karena keren, ya? Spesial karena apa, kita mereka jauh-jauh datang dengan mobilisasi yang begitu lama atau 10 jam dari Jabodetabek ataupun dari mana 6 atau 7 jam. Harusnya kita lebih maksimal melayani dia supaya dia datang di sini dia mendapatkan yang fresh gitu, mendapatkan oh ini lo cerita di Jambi, keenakan di Jambi, seperti itu. Jadi keren, ya? Jangan mereka merasa main burung ketika mereka kalah menang, ya kebanyakan sih yang kalah, kadang sih kalah, wah kecewa sama tuan rumah, pelayanannya, apanya. Nah yang kita harapkan mereka saat datang ke sini, walaupun kalah menang, mereka mendapatkan satu fresh. Jadi merasa kesan, wah gini Jambi lo, gini Jambi lo. Ya, pokoknya temen-temen nih, pokoknya nyesel ya nggak datang ke Jambi nih, pokoknya nih pelayan nih gokil kayaknya, kok Aling nih, aduh ampun deh saya aja, wah kok Aling bener-bener ya. Keren nih pokoknya nih. Nah. Untuk event kali ini nih, kira-kira nih calling ya, untuk dari kemarin kan, kita kan berada di posisi lomba ini ya. Nah, udah kira-kira berapa banyak sih yang masuk peserta yang ini yang ikut ya? Enggak, pembanding aja lah pembanding. Untuk dari tim luar sama tim yang di Jambi ini gitu. Terutama saya sih tegaskan kepada owner-owner yang ada yang membuat lomba di Sumatera Bersatu, khususnya Jambi. Ketika membuat lomba, saya sudah tegaskan, kita tidak memikirkan untung, tapi rugi sudah pasti. Apakah kita mau bikin lomba ini? Mau. Ketika mereka bilang mau, ya kita tidak mengejar peserta. Jadi makanya kita bikin lomba kemarin, dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita tidak memikirkan peserta. Jadi saya memikirkan jam sekian, kita harus tutup dan harus selesai. Intinya gitu ya, dari teman-teman Jambi, dari Ko Aling sendiri dan teman-teman lah ya, membuat event kali ini memang benar-benar pure untuk memajukan kolongan di Jambi sendiri ya gitu. Jadi maksudnya mau membuat sesuatu yang istilahnya kan ini kan 4 kali ya gitu, 4 kali. Nah, untuk dari progresnya tuh kok, dari awal pertama kali bikin sampai saat ini tuh ada gak sih peningkatan yang signifikan gitu? Saya bikin awal pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali, yang keempat kali ini naiknya cukup lumayan. Kita bukan dengan sisi dari peserta, tapi mereka datang ke sini bawa burung begitu banyak, tapi saat dalam perjalanan jauh kita akui karena burungnya kadang ada grafik, Nggak ada grafik.
mereka nggak kurang pesertanya. Jadi jadi kalau untuk peserta yang dibilang peserta banyak itu positif banyak, karena melebihi, bahkan melebihi karena memang kita tidak memakai patokan berapa peserta. Iya betul. Kita pakai patokan jam, jam sekian selesai, ya suka tidak suka sampai situ kita. Oke, berarti tanggapan Ko Aling sendiri di event kali ini sangat gimana tuh Ko? Kalau event saat ini untuk Jambi cukup wah saya bilang, cukup lumayan. Cukup lumayan banyak pesertanya. Dan asik lah saya bilang, asik. Antusias dari teman-teman Jambi dan sekitar luar pulau ya kalau banyak ya kalau karena karena memang saya lihat nih banyak banget nih teman-teman yang dari Pulau Jawa nih pada datang nih. Kalau misalkan teman-teman yang di Pulau Sumatera mungkin sudah lumrah lah ya gitu. Nah, kan ini kan dari teman-teman Pulau Jawa aja udah banyak yang datang kan gitu. Berarti kan benar-benar maksudnya pada event kali ini memang lebih spektakuler lah ya. Spektakuler ya. Karena gini, kalau dari sisi ya kita bukan perbandingan ini. Ya, ya. Kalau Sumatera ini dari satu provinsi ke provinsi yang lain itu memakai waktu 6 jam atau 7 jam. Jauh Pulau Sumatera itu. Bahkan ada dari yang 10 jam dari Pekanbaru dari mana. Mereka datang silaturahmi ke tempat ini. Mereka merasa saudara kita yang ada hajatan, jadi mereka datang. Makanya Sumatera ini memang lingkupnya kalau main burung berjam-jam. Oke. Untuk event kali ini kok gitu kan. Nah, apa sih yang dipersiapkan agar biar event ini lancar gitu kok? Oke. Kita persiapkan panitianya, terutama untuk teman-teman saudara-saudara kita yang di luar kota, terutama buser. Buser ya? Setiap titik kita pasang. Dan saya setiap lapak saya koordinirkan dan koordinatorkan untuk supaya ketika dapat burung diposting dan dapat warung bisa mengabarkan kita. Yang itu terutama. Kedua, pelayanan seperti apa yang dibutuhkan kita siap sediakan. Untuk ini saya pesankan sama pengurus panitia-panitia anak-anak di sini supaya sigap cepat dan tenang. Jadi ketika apa yang dibutuhkan saudara kita cepat. Jadi jangan melihat si A, si B harus bekerja cepat juga. Berarti salah satu pelayanan yang ada di lapak inilah ya, buser yang utama. Karena kan burung dari jauh ya kok ya, jadi pelatihan cuma satu giringan, dua giringan itu kan kadang-kadang suka kengkleng atau hilang. Jadi buser yang utama lah ya. Nah untuk untuk jarak lepasan lapak Jambi ini berapa meter ya? Oke. Jarak lepasan Jambi ini 850. 850. Nah, untuk dari segi lepasan itu udah maksudnya jaraknya itu udah standar belum sih sama mengikuti yang Sumatera Bersatu? Di peraturan Sumatera Bersatu itu ada tertulis dari 850 sampai 1000. Oke. Sampai 1000. Jadi itu sudah standarnya Sumatera Bersatu. Oke. Nah, maka dari arena Patek ke depan itu minimal 500 atau 400 meter ngeplong. Ngeplong. Jadi kalau untuk standarnya sudah dapat kita di sini. Oke. Berarti memang di Sumatera Bersatu ada menentukan jarak lepasan itu sampai dari 50 sampai 1000 ya. 1000 meter ya. Oke. Oke, Ko Aling nih. Saya nggak bisa banyak-banyak ngobrol nih kan gitu. Soalnya masih posisi event kan sibuk segala macam. Nah, jadi terima kasih banyak nih Ko Aling nih. Semoga eventnya sukses dan event-event selanjutnya sukses nih Ko Aling nih. Siap. Semangat terus nih buat kerjaan Ko Aling nih. Terima kasih Ko Aling ya. Oke, teman-teman. Nah, kita barusan ngobrol sebentar dengan ketua panitia nih Ko Aling nih. Jadi dari lapak Jambi 98 di event New Ayla gitu di lapak Jambi 98. Next mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tetap saksikan ini video terus Papa Cilai nih. Papa Cilai. Oke, terima kasih teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Papa Cilai. Salam sahabat Merpati.